Oke guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakalan membuat tutorial bagaimana cara edit video jedak jedut yang memakai YDJ Love Nawan Citi versi pakai foto KTP. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu notif dengan video-video terbaru aku. Oke, kalian bisa buka aplikasi KiCut. Kemudian oke, kalian bisa tekan proyek baru. Nah setelah kalian tekan proyek baru, kalian bisa pilih dulu detik videonya, video detik bit. Untuk video detik bit kalian bisa download di link deskripsi di bawah video ini. Oke, kalian bisa tekan tambah. Nah setelah kalian tekan tambah, kalian bisa tekan video tersebut, kemudian kalian pilih ekstrak audio. Oke, kalian pilih ekstrak audio. Nah setelah audio itu terekstrak, kalian bisa tekan di audio, kemudian kalian pilih GBG potongan. Nah kemudian di sini kalian bisa tandakan DTB-nya sesuai dengan video yang di atas. Nah tanda kode ini kalian bisa tambahkan drama sampai ke DTB yang terakhir. Dan nomor checklist. Nah setelah kalian tekan tambahkan DTB-nya, jangan lupa kalian buang watermarknya. Oke, setelah itu kalian bisa pilih foto. Nah untuk foto yang pertama, kalian bisa pilih foto KTP ya. Nah setelah kalian pilih foto KTP, kalian bisa tekan tambah. Untuk video yang tadi kalian bisa hapus dulu, kemudian kita rubah formatnya. Nah untuk formatnya kalian rubah menjadi 9:16. Oke, kemudian kalian bisa zoom foto ini sedikit ya, foto yang ke-1. Untuk durasi foto yang ke-1 ini kalian bisa taruh sampai DTB yang pertama. Oke, sampai DTB yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk foto yang kedua, kalian bisa tekan tambah. Oke, kalian bisa pilih untuk foto yang kedua. Nah, oke, untuk durasi foto yang kedua kalian bisa buat durasinya 2:7. Oke, setelah itu kita lanjut untuk foto yang pertama, kita mengedit untuk foto yang pertama. Nah untuk foto yang pertama ini, untuk goyangnya ataupun ayunan atas bawah, kalian juga cukup pilih efek. Setelah itu pilih efek video, kemudian kalian bisa pilih bagian percikan. Setelah itu kalian bisa pilih bingkai elektro, tekan tombol checklist, kemudian kalian bisa tekan sesuaikan. Untuk warnanya kalian buat 100 saja. Kemudian untuk pergeseran horizontal kalian bisa kecilkan sampai 20. Kemudian untuk kecepatannya kalian bisa turunkan sampai 0. Ukurannya kalian perbesar sampai 100. Intensitasnya kalian bisa turunkan sampai 0. Kemudian untuk putarnya tetap seperti 50 ya. Oke, setelah itu tekan tombol checklist. Nah, kemudian untuk durasi bingkai elektrik ini kalian cukup buat di foto yang pertama saja. Nah, kemudian kalian bisa tekan foto yang pertama ini, kalian bisa zoom lebih besar lagi ya biar tidak nampak bingkai-bingkai yang warna-warni itu. Oke, setelah itu kita lanjut untuk foto yang kedua. Nah, untuk foto yang kedua ini kalian bisa zoom. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk foto yang kedua. Nah, untuk foto yang kedua kalian bisa zoom fotonya sedikit. Setelah itu tambahkan keyframe di pertama. Kemudian lanjut kalian bisa hitung untuk keyframe kelima atau DTP yang kelima. 1 2 3 4 5. Nah di bagian kelima ini kalian bisa tambahkan keyframe. Oke, maksudnya di keyframe yang ke-6, di titik yang ke-6. Nah kalian bisa lihat sendiri nih, kita hitung 1 2 3 4 5 6. Kemudian
yang di titik yang ketujuh kalian bisa tambahkan frame, kemudian baru kalian zoom. Kemudian kita taruh di akhir foto yang kedua, tambahkan satu keyframe. Oke, setelah itu kalian bisa taruh keyframe lagi di setiap detik bit. Nah, kalian bisa taruh keyframe di setiap detik bit seperti ini. Nah, setelah kalian tambahkan keyframe-nya, kita mundur lagi di awalan foto yang kedua, kita buat jedek-jedeknya. Nah, kemudian di foto yang kedua ini, di awal foto yang kedua ini, kalian bisa tambahkan keyframe ini di titik B1, di titik B2. Kalian bisa tambahkan keyframe di sebelah kiri dan tambahkan keyframe. Kemudian kalian bisa turunkan ke bawah, dan geser ke kanan. Nah, setelah itu kita mundur ke awalan foto yang kedua, tambahkan keyframe 1, maju lagi di keyframe tadi, kemudian kalian bisa naikkan ke atas seperti biasa kita ngedit sebelumnya. Kemudian tambahkan keyframe lagi, setelah itu kalian bisa naikkan ke atas lagi. Nah, supaya lebih smooth, di foto di keyframe tadi kita tambahkan satu keyframe, kemudian keyframe di awal tadi kita hapus, tambahkan lagi yang kita tambahkan di samping kiri, kita hapus lagi. Ini supaya lebih smooth, ini kita tambahkan yang keyframe di awal kita hapus, kemudian tambahkan, hapus, tambahkan lagi sebelah kanan kalian hapus, kemudian tambahkan yang sebelah kiri kalian hapus. Nah, lanjut lagi di keyframe 2 dan 3 seperti tadi juga, tambahkan keyframe di samping kiri, kemudian turunkan ke bawah dan geser ke kanan. Lanjut di ujung, tambahkan satu keyframe, majukan lagi, turun, naikkan foto ini ke atas, kemudian tambahkan di tengah, majukan lagi di keyframe di awal, naikkan lagi ke atas. Nah, kalau misalnya keyframe ini berdekatan, jadi tidak bisa kita buat tambahkan samping kiri dan samping kanan supaya lebih smooth ya. Jadi kita bisa pilih hapus tambah gitu ya guys. Kalian hapus tambah, Karena nih kalau misalnya kita tambah keyframe di samping kiri lagi, ini tidak muat ya, nggak muat karena berdekatan. Jadi kita hapus tambah aja. Nah, yang selebihnya juga seperti tadi guys. Nah, di sini aku contohkan satu lagi seperti tadi juga, tambahkan satu keyframe di kiri, kemudian turunkan ke bawah, geser kanan, lanjut di samping kiri, tambah keyframe, tetap, kemudian lanjut di keyframe di awal tadi, kalian naikkan ke atas, tambahkan satu keyframe lagi, majukan lagi di keyframe tadi, kemudian naikkan ke atas lagi. Nah, supaya lebih smooth, tambahkan samping kiri, yang sebelah kanan kalian hapus, setelah hapus tambah, yang sebelah kiri kalian hapus lagi. Nah, oke, tambahkan lagi, sebelah kanan kalian hapus, tambah, yang sebelah kiri kalian hapus. Lanjut lagi, hapus, tambah, sebelah kiri kalian hapus. Nah, kalian bisa buat seperti ini sampai durasi foto kedua ini selesai ya guys. Nah, oke guys, di bagian yang ada majunya seperti ini di keyframe 6 dan 7. Nah, di DTP 6 dan 7 kalian bisa, di sini kalian tidak usah taruh jedek-jedeknya ya. Jadi langsung lompat ke DTP 8 sama 9. Nah, kita selang satu DTP, kita lompat ke keyframe 7-8. Oke, kalian bisa tambahkan lagi. Oke, setelah kalian buat jedek-jedek untuk foto yang kedua, kalian bisa salin untuk foto yang kedua ini. Kalian salin, kemudian kalian pilih foto salinan tadi, kita ganti dengan foto yang lain. Jadi untuk foto yang ketiga kita tidak usah ngedit lagi karena kita sudah ngambil salinan dari foto yang kedua. Oke, kita pilih foto dulu. Nah, setelah kita buat sampai foto yang ketiga, untuk yang terakhir ini kalian bisa pilih tambah, kemudian kalian bisa pilih efek putih ya, efek hitam penutupan fotonya. Kalian bisa download di link deskripsi di bawah video ini juga.
Oke, setelah itu kita tambahkan efek lagi. Nah, untuk efeknya kalian bisa pilih efek video, kemudian pilih bagian dasar, kalian bisa pilih guncang. Karena buat checklist, durasinya cukup sedikit saja. Di dekat dengan transisi ini, foto 1 sama foto 2. Jadi kalian pilih sesuaikan, kecepatannya kalian bisa buat 5. Intensitasnya juga kalian bisa buat 5. Kemudian kalian salin satu, kalian pindahkan untuk foto yang kedua. 1 dtb aja guys ya, 1 dtb. Kalian bisa kecilkan, salin satu lagi, pindahkan. Kok enggak ada? Oke, ini kita hapus. Jadi 2. Oke, setelah itu kita pilih efek video lagi. Pilih efek video, kemudian kalian bisa pilih bagian vignette, bagian dasar juga, pilih vignette. Vignette. Buat objeknya semua video, durasi vignette, filter vignette ini sampai foto yang ketiga. Oke, sampai foto yang ketiga, kemudian kita tambahkan efek lagi. Untuk efek selanjutnya kalian bisa pilih bagian retro. Pilih bagian retro. Pilih bagian retro, kalian bisa pilih cahaya retro, tekan tombol checklist, pilih kesesuaikan. Untuk intensitasnya kalian bisa buat 100, filternya 0, rentangnya 100. Kemudian kalian tekan tombol checklist. Durasi filter retro ini kalian bisa buat sampai foto yang ketiga juga. Oke, sampai foto yang ketiga. Kemudian balik lagi di awalan foto. Di sini kita tambahkan overlay, pilih tambahkan overlay. Setelah itu kalian bisa pilih stok video. Untuk stok videonya kalian bisa pilih warna hitam. Pilih warna hitam, tambahkan. Kemudian kalian bisa putar sampai 90 derajat. Pilih gabungan. Kalian bisa pilih pergelap. Pilih pergelap buat sampai 50 ataupun 60. Oke, kalau 60 masih percaya, jadi kita buat. Oke, kalian bisa pilih pergelap buat sampai 60, tekan tombol checklist. Durasi foto overlay hitam ini sampai foto yang ketiga juga. Oke, setelah itu kita tambahkan transisinya. Nah, untuk transisinya kalian bisa pilih bagian kamera, kemudian kalian bisa pilih tarik masuk. Untuk transisi yang kedua kalian bisa pilih tarik keluar bagian kamera juga, kemudian kalian pilih tarik keluar. Nah, selanjutnya kita tambahkan efek lagi. Nah, untuk efek satu lagi kita pilih pas di bagian yang maju seperti ini, jadi detik bit yang ke 8 sama 9. Nah, di detik bit ini kalian bisa pilih efek, kemudian efek video. Setelah itu kalian bisa pilih bagian pesta, kalian bisa pilih flash hitam, checklist. Sesuaikannya kalian bisa buat sampai 100 untuk kecepatan. Durasinya kecil aja, 1 detik bit saja. Di detik bit 8 sama 9. Salin satu foto, salin satu efek, kemudian pindahkan untuk foto yang ketiga. Pilih juga di detik bit 9 sama 8 di bagian maju ya. Oke, di sini. Nah, setelah itu kita langsung menyimpan ke galeri. Oke, oh ya, untuk efek terakhir ini kita pilih efek video. Kalian bisa pilih bagian dasar ya. Tadi yang lupa, kita pilih fokus kabur. Oke, kita mau checklist. Durasinya kalian bisa taruh sesuai dengan kalian. Setelah itu baru kita simpan ke galeri. Nah, oke guys, itu dia tutorial hari ini. Jika kalian suka dengan tutorialnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, kalian like, kalian share ke teman-teman kalian juga, dan kalian komen di kolom komentar di bawah. Oke, see you next video.